Di sini sepertinya sudah laku terjual lagi, guys. Oke, habis diborong white flag seat kita, guys. Halo para gamers, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kali ini gue mau bahas gameplay Undawn bersama para publik yang saat ini sudah rilis dan gue coba jelaskan secara singkat. Tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke intronya. Halo para gamers, balik lagi di dunia Undawn. Kali ini gue mau ngasih tutorial bagaimana cara menjual material di trading post yang gampang dan laku terjual dengan cepat ya. Di sini ketika kalian sudah farming, kalian langsung pergi ke workbench material mentah ini, guys ya. Kalian langsung tambahkan aja semua, kalian refine. Kalian tunggu beberapa detik saja. Jika sudah, kalian langsung ke trade, yaitu trading post. Ya, di sini yang barang atau material yang akan kita jual adalah material biasa. Di sini barang yang laku terjual dengan cepat, yaitu kita lihat di sini contoh ada biji besi. Kita lihat biji besinya ini harga rata-ratanya adalah 4 gold ya, guys. Nah, di sini di biji besi ini semua tersedia stok itu ada 70, harga terendah dalam stok adalah 1. Nah, di sini kalau gue cara bertrade-nya, guys, kita cari semua stok yang kira-kira stoknya itu rendah dijual di trade post ini, guys ya. Terus yang kira-kira harganya juga rendah karena orang itu jarang mau mengeluarkan goldnya itu dalam jumlah yang besar ya, guys ya. Jadi untuk mineral gue pilih di sini adalah jualan biji besi. Terus untuk kayu bakar di sini gue pilih jualan atau berdagang itu batang as ya, guys ya. Karena di sini tersedia semuanya itu ada 766 dan harga terendah itu ada 18 ya, guys. Nah, di sini selanjutnya ada linen. Linen ini gue biasanya jual prairie atau common. Common ini, guys ya. Ini dua ini yang cepat banget, guys, laku terjualnya, guys ya. Terus yang selanjutnya itu ada musuh. Itu adalah kayak dari hasil kita berburu gitu, guys ya. Di sini gue biasanya jualan kulit hewan compang-camping atau kulit hewan berkualitas tinggi. Di sini kualitas tinggi ini harga pasarannya adalah 38 gold ya, guys ya. Tapi di sini tersedia stoknya 974 dan harga terendah dalam stoknya ini 364. Jadi pesaing kalian sesama pedagang itu banyak sekali, guys ya. Jadi gue biasanya sih ini, guys, yang paling sering laku karena di sini sekarang harga terendah dalam stoknya itu cuma 45, guys ya. Jadi pesaingnya nggak terlalu banyak ya. Jadi langsung aja kita ke menu sell untuk menjual material material biasa ini, guys ya. Kita klik sell. Nah, ini barang-barang yang tadi udah di refund, guys ya. Nah, di sini langsung aja untuk mengisi slot ini karena di sini gue hanya cuma punya 4 slot ya, guys ya, untuk berjualan di trading post ini. Gue akan memanfaatkan cuan gitu, guys ya, menjual barang-barang yang cepat laku aja, guys. Jangan terlalu tergiur harga gold yang mahal tapi laku terjual lama, karena orang juga mikir-mikir, guys, karena menghasilkan gold itu susah ya. Jadi ketika mau beli barang yang goldnya harganya mahal, itu orang juga malas juga mikir dua kali. Kecuali emang terdesak banget dan dia punya banyak gold ya. Di sini kita langsung masukin aja biji besinya. Di sini harga yang disarankan itu adalah 8 gold ya, guys ya. Nah, di sini kompetitor kita di sini ada yang jual harga 8 gold, 12 gold, 12 dan rata-rata 12 gold ya, guys ya. Nah, kalau di sini biji besi kalau bisa biar kita cepat laku, kita ngambil di apa, di antara harga 8 dan 12 ini, guys ya. Di sini kita bisa ngambil di 10 aja, guys ya. Di sini kita jual 10 biji besi, kita daftarkan, guys.
ini udah masuk ke sini. Terus yang selanjutnya itu adalah untuk kayu bakar kita jual batang as ya guys. Kalau nggak batang as, tapi di sini kayaknya gue lupa ya, batang as gue ada di lemari. Jadi di sini kita jual ini aja guys, apa namanya, resin Jupiter untuk kayu bakarnya. Di sini resin Jupiter ini harga pasarannya di trading post ini adalah rata ya guys, 19 gold ya. Kita disarankan jual harga 17 gold ya guys. Tapi biar kita nggak rugi-rugi banget, kita udah farming gitu, udah capek-capek guys ya, kita naikin aja dikit guys. Oh nggak bisa guys, berarti memang harus di dari 17 nih ke 19. Ya udah kita jual aja di angka 17 gold guys ya, kita daftarin. Jadi kita lebih murah harganya dibanding kompetitor yang lain ya guys ya. Selanjutnya kita jual untuk bagian linen. Kita bisa jual common atau rare ya, gitu ya. Di sini white fraxes bukan. Ini guys ya. Ini common ini harga pasarannya adalah 21 gold dan 23 gold ya guys ya. Tapi ada juga yang jual 26 gold nih guys ya. Nah, kita disarankan harga adalah 23 gold. Nah, di sini gue biasanya harga paling laku terjual guys ya, tentunya pasti di bawah harga pasar guys ya. Harga pasarnya dia di sini masih ada 21 guys ya, kita jual di harga 19 bisa, karena nggak bisa ke 20 guys ya, dari 19 langsung ke 21. Tapi di sini kita ngisi saja 21 guys ya, karena kompetitor kita ini cuma dua ini guys ya, cuma dua ini, dan ini udah laku nih dia satu. Kita langsung jual aja di harga 21 gold ya guys ya. Kita daftarin commonnya guys. Nah, udah masuk. Terus selanjutnya yang terakhir untuk bagian musuh atau hasil dari hewan guys ya. Hasil dari hewan ini biasanya kulit compang-camping. Di sini harga pasarannya 13 dan 15 gold. Ada juga yang jual 17 gold ya guys. Harga disarankannya ini 18 gold, tapi di sini kita jual sekitaran 17 gold aja guys ya. 17 gold. Jadi biar enggak ini kayak gini dia. Tapi agak lama guys. Berarti kita kurangin lagi guys. 13 15 15 ke 15 turun langsung 13 ya. Oh iya. Berarti kita jual ngikut aja deh guys. Ngikut saran kali ini, ngikut saran yang 18 gold, walaupun kita harganya lebih mahal dari ini, tapi kita coba aja karena ini kulit hewan compang camping ini laku banget guys ya. Jadi orang yang nggak masalah lah ngeluarin 180 gold demi 10 kulit hewan compang camping. Kita daftarin aja guys, langsung guys. Oke, tadi kita biji besi sorry, di sini resinnya kehapus guys, resinnya kehapus nih ya. Resin kita, oh enggak, resin kita ini udah laku guys. Nih tuh langsung kan guys, baru aja kita posting ya. Ini di sini ada tanggalnya guys ya, tuh tanggal sekarang jam 5 sore, tanggal 24 bulan Juli 2023. Tuh kita sudah terjual habis guys resin kita di angka harga 17 gold. Ya kan guys, cepat nih guys. Jadi kita jual lagi nih resin kita sisa ini, harga disarankan 17, tapi karena kita sisa dikit dan pasarannya ini harganya 19 guys ya, kita coba naikkan ngikutin pasar ya, karena kita udah mencoba menjual tadi langsung laku banyak gitu guys ya. Kita harga di 19 guys ya. Kalau nggak 17 aja guys, kalau memang ini tiba-tiba nanti laku kita langsung jual yang lainnya guys. Kita langsung nanti naikin white fraxet ini untuk dijual, karena harganya lumayan tinggi guys. Ini pasarannya adalah 38 gold rata, dan di sini cuman ada satu yang jual 41 gold ya guys ya. Walaupun kita disarankan jual harga di 27 gold, tapi ini yakin banget nih cepet pasti langsung lakunya guys ya. Kayak tadi ini resin aja ini kita baru posting di trade post ini, langsung terjual guys, habis langsung 10 resin ini guys ya. Jadi itu dia material biasa yang mudah dijual dan laku cepat gitu guys ya. Sekian tutorial dari gue, terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Thank you. Oke, ini guys langsung terjual lagi guys.
Di sini common kita terjual guys ya. Tuh, langsung baru mau kita mengakhiri video ini, common kita sudah terjual lagi guys. Resin kita habis guys. Oke, videonya dilanjut dulu dikit guys. Coba kita reset dulu guys ya. Kita trade lagi, kita sell. Di sini habis guys. Resin kita sudah habis, laku terjual. Langsung saja kita jual ini aja deh guys. Coba nih. Ini di sini kulit hewan ini pasaran kulit hewan berkualitas tinggi ini pasaran sampai 41 guys. Ada yang jual 38. Coba kita taikin dulu guys ke 32, 35, 38. Jangan guys, kita main di bawah harga pasar mereka guys. Jual ke 35 untuk per satu hewannya guys ya. Per satu kulit hewan berkualitas kita daftarkan guys. Coba, laku terjual lagi guys. Langsung terjual lagi. Common kita langsung habis terjual guys. Di sini kita restart lagi guys, buka trade lagi. Langsung sell. Oke, habis terjual guys. Kita lihat bendahara. Common dan biji besi. Nah, guys, ini yang gue bilang guys, biji besi ini juga gacor sekali laku terjual guys ya. Ini langsung diborong sama orang guys, habis langsung terjual. Coba kita jual lagi guys, jual lagi biji besi ini dengan harga pasaran 12 gold. Kita jual di angka, jangan 12, kita kurangin aja guys, 11 aja. Ini pasaran rata 12 gold guys, kita jual 11 aja guys. Jual 11, tadi ini kita ini hilang ya, ini di sini kita klik dulu. Di sini kulit hewan besar kita jual di angka 35 guys. 35 kita daftarin. Oke, terus selanjutnya. Oke, laku lagi guys ternyata guys. Ini kulit nih guys ya. Ini di sini kita laku nih. Kulit nih kayaknya kulit compang-camping guys, langsung diborong guys. Oh enggak, kulit hewan. Oke, tuh kita langsung pasang lagi guys. Kita langsung jualan lagi. Di sini kulit compang-camping masih ada, tapi kita coba jualan tes ini guys ya. Ini harganya masih tinggi juga nih guys. White flaxseed ini sini pasarannya, di sini ada yang jual 36 gold, 38 murni dan rata 38. Kita coba jual di harga 33 gold ya guys ya. Kita klik daftar guys. Oke. Coba kita restart dulu trade-nya, kita buka lagi, kita lihat. Oke, masih belum terjual guys ya. Tapi sih di sini gue membuktikan sudah ya guys ya, bahwa item atau material yang gue tunjuk ini adalah material yang gacor, yang gampang laku terjual. Oh, di sini terjual lagi guys, terjual lagi kulit apa nih guys? Kayaknya kulit hewan berkualitas nih guys. Coba kita lihat, set kulit hewan berkualitas laku terjual guys. Di sini ada notif lagi. White flexing langsung diborong guys. White flexing ini langsung laku terjual guys. Kita restart lagi, lihat lagi, sell lagi. White flexing udah hilang ya guys ya. Kita jual lagi guys, kita jual lagi. Terus tetap sama di sini 38 dan 41 gold, kita jual di angka 38 36 ya guys. Nggak usah terlalu ngambil untung banyak guys, yang penting laku. Oh, kita tunggu lagi. Terus di sini masih ada satu slot lagi. Di sini kita masih bisa jualan kulit hewan berkualitas kita habis guys. Coba kita lihat common flex fiber ini terlalu kecil guys ya. Di sini kalau kalian lihat kayu cedar ini pun gua kadang-kadang dong gua trade ya guys ya, karena untungnya terlalu kecil. Ini biasanya gua masukin mesin dekonstruksi itu ya guys ya. Di sini aluminium ore itu pasarnya 21 dan kompetitornya dikit guys ya. Coba kita jual aja nih guys, karena masih ada satu slot. Kita naikin ke harga 20 aja guys, 20 gold. Kita daftarin guys. Oke, di sini sepertinya sudah laku terjual lagi guys. Oke, habis diborong white flagship kita guys, sudah habis. Kita jual lagi guys. Di sini masih harganya kita samakan di 36 white flagship guys.
Oke, kita sudah daftarkan. Keuntungan kita ini dalam beberapa menit saja sudah berapa nih guys ya? Ini di tadi mulai sekitar 17 ini guys ya. Ini tanggal 24 bulan Juli 2023. Di sini 17.08 sampai sekarang 17 berapa nih? 16 kurang lebih 8 menit. Kita udah banyak sekali laku terjual dan menghasilkan gold ini guys ya. Wow, lezat sekali guys ya. Oke, coba kita back dulu, kita trade lagi. Oke, sepertinya pembeli kita masih belum butuh guys ya. Jadi segitu aja tutorial dari gua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan di sini sudah menghasilkan segini guys yang bisa di withdraw nanti. Terima kasih.